Guys, assalamualaikum. Ohayo gozaimasu, guys. Ya Allah, iki mangken pagi ya. Jadi, aku tuh janjian sama Indi tuh, mau dianterin, mau bikin nail art karena besok kan ada acara. Jadi harus dandan yang cantik dan menter. Terus Pak Bambang ini kan tadi ada kan? Jadi dia nganter Natsuki giliran, terus aku langsung ke stasiun dianter. Kita naik dulu, guys. Kita mau pergi. Kata Pak Bambang, jauh enggak katanya gitu. Enggak. Kata aku cuma 5 menit kita ini satu stasiun. Mungkin aku bilang gitu kan enggak tahu aku bes jalannya tuh katanya. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Ohayo bes. Adik, ohayo. Ohayo. Enggak gitu. Siapa sih ya, kita mau beli tiket dulu, bes. Mau bes, aku mau tiket. Belajar bikin beli tiket. Terus ini apa? Langsung Ini. Apa ini bahasa Inggris enggak ada? Enggak ada. Ini ada Inggris. Aku susah ini. Oh iya, yo ada pinter wong Jepang iki piye kowe? Ini kan ya, kita dua orang. Ini oh dua orang sama dewasa, anak kecil. Kecil satu. Terus kipu ini. Ini kipu. Ini tiket. Ini yang tiket JR. Iya, yang biasa. Terus yang 190. Ini apa bedanya? Oh, ini pijat lagi, deh. Ini. Tuh. Ini. Iya, kan kita ke satu stasiun ya dari atas semua. Ini tujuannya kemana? Oh, ini petanya. Ya, itu kan ke Royal sih kan ya? Oh. Kita ke yang kiri. Kanan? Yang kiri sana. Iya, yang 190. Oh, 190. Simohojo. Terus tuh nih tiket 3 orang. Kayak gitu tuh. Bukannya terus dimasukin. Masukin ke sini. Biasanya aku enggak tahu. Serius, ini baru pertama kali aku. Terus apa? Bentar. Dia keluar. Keluar. Oh, enggak ada tulisan bahasa Inggris. Oh, ini tiketnya ini. Tiketnya ini 3 orang. Oh, kalau satu. Oh, lihatnya di sini. Iya, tujuannya. Kalau satu stasiun. Oh, enggak ada bahasa Inggrisnya ya. Enggak ada kata-katanya. Jadi enggak tahu dah. Tuh, guys. Kalau kita mau ke Umamoto tuh gimana? Eh, mau ke ini. Ke Totori. Kalau ke Totori. Yang mana? Itu kanjinya berarti lihat yang kanji Totori. Itu ada Totori tuh. Totori. 680 itu berarti Totori Seta itu. Heeh, itu Totori. Ini kalau JR biasa. JR biasa. Ini yang densa biasa. Iya. Kalau yang super hakuto? Super hakuto dari yang ijo. Belinya di ijo. Iya. Ntar aku belajar lagi ya, Bes ya. Makasih ya, Di. Ini pengalaman Oma. Satu-satu. Ntar Oma belajar lagi buat ini cara-cara. Ntar ajakin aku ya. Oh, semuanya bidanya sama Kodomo. Sama aja. Sama aja. Sik, Bes. Tak lebuk nih, Bes. Adik. Satu. Udah izin sama Asep belum? Udah. Boleh? Boleh. Guys, aku mau belajar bolang sama ini. Biar enggak kuber di rumahnya, Teh. Ya tak sekali syutingnya. Kamu jangan jadi kameramen, kamu harus masuk. Hai. Ada jatuh. Hai. Terus ngelihatnya ini kita di ini apa? Ini kita stasiun apa? Kita tujuan Yonago. Oh, tren biasa, lokal. Ini tujuan Yonago. Ini tujuan Totori. Oh, berarti kita yang kita Yonago. Tujuan Yonago. Oh. 834. 8 kecepetan. Kalau 834 nunggu di sananya kecepetan nanti. Oh, begitu. Apa mau nunggu di sini? Enggak apa-apa nunggu di sana, Neh. Nunggu di sana. Oh, oh. 834. Ya, Bes. Kita tuh janjinya setengah 10 ya? Setengah 10 tapi kita harus on time, Bes. Tuh, Mama Mega. Kita tunggu di sini aja, Bes ya. Dipegang aja jangan hilang ya. Kita nunggu kereta, Bes. Jam 8.23 sebentar lagi. Jadi kita bentar lagi kita naik kereta. Ini baru pertama pengalaman Mama naik kereta JR. Semoga enggak nyasar. Ini tadi Ma dandan aja belum kelar sama Babang. Hayaku. Oh, kurang pakai maskara poni, belum pakai maskara rambut loh. Hayaku gitu. Banyak ya ternyata. Di sana stasiunnya gini doang. Masuk Dim. Serius, Dim? Iya. Lebih kecil ya? Kecil banget. Di dalam ini sih ada. Kalau nunggu sejam sana. Beli tiket di situ. Nah, apa? Adik mau besti? Iya. Nih, masuk tangannya. Tangannya. Kita bantu ya. Tangannya halo, masuk. Gitu. Dia mau nge-vlog. Halo, Bes. Ini halo, Mama. Gitu. Ini Uwa. Terus samping Mama siapa? Uwa. Ini siapa? Omega. Omega? Omega, kasih tahu kameranya yang benar. Siapa ini? Indi. Tante. Tante Indi. Indi. Terus sana siapa? Ini siapa? Mana? Kasih tahu Bes, jorok Bes, ada yang tumpah siapa Bes? Ada yang tumpah Bes. Jorok tumpah Bes. Kopi. Kopi. Kopinya tumpah Bes. Bukan kopi kita loh Bes, kan tinggal punya kita. Punya orang sebelum kita tadi tumpah kopi.
kopi orang, Bes. Keluarga. Kopi orang, Bes. Nah. Di kameranya ke adik. Ya. Bes, adik ke vlog ya. Oh, nyanyi. Nyanyi. Bilangin, Bes, adik mau naik Gensa, kasih tahu reelnya. Ya, berat. Kamera depan. Bisa enggak? Nih, jangan begitu gini, Nak. Ini dipencet begini. Tuh, Bes, ini namanya di Densa, Bes. Ini jalannya Densa, Bes gitu. Di Densa, Bes. Tuh, di sana gitu. Kalau mau ke toko di sana, Bes. Toko. Tuh. Ini ke depan. Kopi orang, Bes. Ke orang, Bes. Tapi sekarang udah cocok deh kayak pakai buji-buji gitu udah cocok deh. Ini sekitar juga. Ini kemarin beli di Uniqlo warna pink pas diikat gitu dan enggak mau beli buji lagi. Cocok. Simple gitu loh ya, enggak yang. Capek enggak? Hah? Capek. Tis, Mama, sama Tante ini. Tis. Ya tapi banyak yang bilang katanya ini kayak Niwa ya, Bes. Iya. Iya. Kan insyaallah November mau ketemu. Iya. Ke sana kan. Insyaallah. Di dalam itu. Udah dua kali kan dari Agustus September kan enggak. Kan ditungguin deh. Eh? Ya aku dukuin di sawit. Berapa kurang berapa menit? Bentar lagi, 10. Bentar lagi gak? Soalnya, Dek. Eh? Udah, Bes. Adik duduk dulu gitu. Adik duduk dulu, Bes. Terus dia. Ya. Eh, dia adik ya. Iya, oh ini kameranya depan. Adik kalau ini. Adik mau duduk. Tuh, kita jadi ada nge-vlog bareng. Tuh. Tapi di desa, kalau gak ikut. Bilang, Besti rumahnya di mana? Gitu. Besti rumahnya di mana? Di Totori. Besti rumahnya mana? Di rumah adik. Adik, ntar kapan-kapan kalau libur kita coba aku. Nah, gitu. Ke Totori, Totori sana ya. Totori. Ion coba ya kalau libur. Yon aku Ion teman lo. Yonago belum pernah aku. Hah? Ada apa Yonago? Ion. Ion Yonago. Oh, udah pernah. Udah, lebih enaknya Totori ya? Heeh. Totori kan ada sahanji enak. Heeh. Lihatin tante kok indah-indi bagi dia. Ini tante lihatin tante. Hai. Adik sekarang adik. Jadi aku tuh orangnya terprepare, enggak bisa ngerasa. Adik di sini dong. Sasing, Bes. Vlog yang bawa, lho kok makanya ke mama? Vlog yang bawa Rizuki, lho vlog yang bawa Rizuki mumet ke bestimu. Bes, aku pantas gak mama pakai hoodie begini, simple ya? Enggak, gak boleh, ini udah bagus. Astagfirullahaladzim, gak bagus, eh? Gak bagus? Ya. Eh, tak lupa nama tengah nih, Gorin. Mau? Astagfirullahaladzim. Kita nunggu kereta, Bes. Kita nunggu kereta, Bes. Nanti kalau ditanya ini siapa? Bilang Onesang gitu ya. Onesang Mega ya? Iya. Entar dikiranya anak siapa? Bilang Onesang ya. Oke, Rit. Onesang. Adik anak siapa? Anaknya Srini gitu. Anak Opa. Anak Opa ya. Damai, Rit, ayo. Entar lagi datang, Bes. No, datang no. Keretanya datang, Bes. Oh, di sana. Di sana keretanya, Dok. Mukanya Rizki kayak apa? Tadi kamu mandi sama siapa? Papa. Jangan maju-maju. Aku. Mandi sama siapa? Ubake. Papa? Ubake. Ini payung aku baru, Di. 30 ribuan. Beli di Ion yang itu loh, yang 30 engan itu. Yang situ. Kok lucu kali. Lucu ya? Coba tak bukain. Coba bukain, Di. Ini bentuknya lucu banget. Iya, ntar dulu. 30 ribu apa berapa ya? Coba lihat. Iya, sebentar. Nih. 1, 2, 3. Black deh kalau aku dari sini. Bisa. Bisa enggak? Dari sini, Bes, kalau nyeting tuh kan bagus kan bentuknya? Iya kan? Iya, cantik kan? Iya tuh, cantik bentuknya. Nanti deh naik kereta enggak boleh naik payung. Naik payung. Enggak boleh ini buka payung. Tuh, bagus kan, Bes, itu. Kemarin beli di Ion. Itu di warung, Bang. Oh, sang koin ini. Sang telung 30 ribu kalau nggak salah ya, berapa ya? Sang koin.
Enggak boleh deket-deket. Jangan maju-maju. Stop. Bes, keretanya datang. Adik naik apa? Kereta. Kereta, Bes. Kisha. Kisha. Tuh, Bes. Datang, Bes. Kereta jadul. Ini berapa menit? 5 menit. 5 jam. Cuma 5 menit. Iya, ada. Datang, Bes. Kita masuk dulu ya. Naik kereta, Bes. Sama adik kayak Pororo. Adik. Naik densha bes adik. Eh? Iya. Ini kalau yang JR kayak gini. Ada yang satu lagi, dia lebih dua gerbong gitu. Dua gerbong doang. Lebih agak cepat dikit dia, harganya sama. Adik mau apa? Sana tuh. Adik enggak ada jitensanya. Adik enggak ada ya? Adik makan apa? Gambar apa lihat? Gambar apa dia? Kani apa? Kani. Ini kayak rasaku kayak ekonomi yang densa ekonomi. Densa. Bagus bes. Ini arayon aku baru pernah tadi. Goyang. Goyang nggak? Ntar aku sasing kasih tahu papa ya. Enak gak? Ya. Enak. Akan. Muncul. Ke sana arahnya. Oh, beda. Ke arah Totori. Nah, kita turun di sini, Mas, si Mahojo. Jadi kita kalau naik mobil berapa menit? Kalau naik mobil ke lokasi 15 menitan. Terang coba aku share log Pak Bambang ya, nanti nanti bisa saat udah nyampe, nah, Bes. Ini stasiunnya, Di. Iya, keluar dari mana ya? Mana stasiunnya, Di? Bes, keluar. Stasiunnya ini, Di. Ini stasiunnya, Indi. Ini stasiun, Indi. Iya. Indi. Ini stasiunnya, Bes. Ya Allah. Nih. Ini stasiunnya, Indi. Iya. Di sini tuh kampung, jadi stasiunnya. Stasiunnya kok kecil. Stasiunnya serem banget. Tuh. Itu tempat tunggu. Awas, ini jatuh. Stasiun penunggu. Itu kita dah. Kita ke sana. Kayaknya itu mobilnya deh, kayaknya. Stasiunnya ini, Di. Nih. Ya Allah, aku baru tahu di stasiun. Tapi bahaya loh ini. Awas, ini jangan dekat-dekat. Iya. Bahaya, tapi enggak ada kayak pagar, enggak safety gitu loh, Bes. Iya. Bahaya banget. Nih. Masuk ke dalam ini kita. Oh, itu stasiunnya. Ini stasiun, makanya kalau malam ini gelap. Ya Allah. Tapi ada yang naik kan? Ada. Di kereta nih. Bye-bye. Bye-bye. Tapi bahaya ya kan? Enggak, ini JR biasa. Bahaya, iya bahaya ini, Bes, ya. Iya, Bes. Nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, kanan kiri, oke. Assalamualaikum, tangan lewat ya. Nggak apa-apa kalau namanya perjuangan itu kan perjuangan. Payung. Alah, kalau datangnya payung bareng aja sih. Nggak apa-apa nih. Ayo jalan. Ya. Perjuangan kalau tinggal di kampung kayak gini, Bes. Ya Allah. Lebih kampung dari Yamaga tau. Tapi ini enaknya kalau kampung. Ini orangnya. Ohayou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Kita udah sampai ya. Tak buka maskerku. Ternyata tuh aksesnya kan di kampung ya, aksesnya emang masih kampung banget. Kita cuma masuk. Oh, sini tempatnya, Bes. Kita review, review. Tadi udah izin ya dia. Kita udah izin sama mbaknya, boleh kita ambil video. Oke. Tadi kita izin lagi kalau ambil video boleh enggak di-upload di YouTube gitu ya. Kita izin dulu.
Bes, kita mau pulang. Tadi dijemput ya dari stasiun. Terus kita mau dijemput lagi, dianterin lagi. Bes, baik banget ini Mbak Eh. Makasih ya. Risang, Risang. Ari kata ke saya, Mas. ちょっと濡れちゃうけど。はいはい。 大丈夫? 大丈夫. Hai. Kita dianterin pulang, Bes. Lo orang Jepang baik banget. Makasih ya. Bukan dianterin pulang, dianterin stasiun. Ya, ayo dong. Kita pulang, Bang. Mau beli agar pakai ini. Eh, dianterin ke Kurayoshi? Enggak, kalau pakai ini tadi beli. Oh, terima kasih, Mas. Tadi beliin tadi. Belinya di mana? Iya, nih. Ya, lepas kita dianterin sampai Kurayoshi Eki. Makasih ya Mbak, semoga berkah selalu. Bes, jangan lupa ya nail art di sini. Ini cuma aksesnya aja, dianya di kampung ya dia. Iya, tapi bagus dia. Bagus. Semoga nanti Mbaknya bisa buka di Kurayoshi Setan, eh. Tuh, tadi rumahnya di sana, Bes. Tuh. Kita dianterin, makasih ya. Terima kasih ya, sehat selalu. Ya, kata. Sampai apronnya Mbak Era dicopot tuh, Windy. Apron. Terima kasih ya. Yuk kayak gini loh, Bes. Kalau orang baik, kita ketemu orang baik yang dia. Makanya jadi orang tuh jangan jahat, apalagi julid ya, Nek ya. Enggak usah. Nanti sama ini. Iya, nanti sama ini tuh bagus, Bes. Enggak boleh, Dik. Boleh, sayang. Nanti belinya di mana, Dik? Nanti belinya di Seharia ya, Tante India. Kita mau makan siang dulu, Bes. Pas jam makan siang. Kasihan Tante Indi udah nemenin kita nyalon ya. Main. Iya, nanti kita beli sama Tante India. Main di sana, Dik. Iya. Oke, Bes, tungguin nanti vlognya kita makan dulu sama Tante ini. Bye-bye. Oke, Bes, ini kita udah sampai dianterin sama Risangnya sampai stasiun Eki-nya. Aduh, alhamdulillah ya, Bes, ya. Kalau orang baik mesti ketemu orang baik ya, Nek, ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita sekarang makan tuh. Indi tuh katanya belum pernah makan wagyu, jadi aku ajakin dia nge-grill, tapi ya di deket-deket Kurayoshi aja. Ini nail art aku bagus ya, Bes, ya. Kemarin kata mbaknya kukunya gak usah dipotong biar cantik jadinya. Tapi aku tuh gak betah kukunya kalau panjang-panjang tuh gak betah, Bes. Terus si adik nyoleti ya saus, ya kan. Terus kayaknya canda iling. Tapi kalau barbecue tuh enaknya kalau sausnya enak, tarenya enak, pasti rasanya enak tuh. Indi tuh nyobain tuh. Katanya dia belum pernah nyobain lidah sapi. Terus tak suruh ambil apa yang belum pernah kamu makan dia. Aku bilang gitu, tak suruh nyobain. Aku tuh seneng banget kalau ngajakin temen atau saudara eksperimen begini ya. Jadi sama-sama punya pengalaman. Terima kasih ya Tante Indi. Waktunya hari ini Tante Indi, terima kasih. Padahal tuh tadi jam 1:30 dia tuh ada acara sama bosnya, tapi nyempet-nyempetin dari pagi, Bes. Mana hujan-hujan di Kurayoshi, hujan tuh 3 hari, Bes. Kita makan dulu ya. Ya Allah, ini cariin diet atau Mika, heh. Mika enggak iling, Mika, heh. Diet. Iya, diet ya Allah, weteng mesak gapuro iki piye. Aduh, adik tuh ding-ding sampe belum dimampukan. Sekarang insyaallah sudah mampu, kita cobain di, kita biar menikmati hidup. Ya Tondi ya, ya udah sekarang kita coba makan. Ini tak suruh makan tadi, tak suruh nyobain yang wagyu yang tak suruh nyobain tuh. Gimana rasanya, Indi? Gimana? Ekspresinya Indi. Dia langsung kaget, katanya bener-bener juicy ya, Uma. Beda ya, Uma. Sama, Indi. Aku dulu juga kayak gitu. Pret tuh. Enak, Indi? Enak, enak. Enak, biarin. Biar kenyang dia ya. Biarin dia cobain. Biar nyobain dia semua. Tapi tadi kita maksudnya gak banyak, Bes. Gak semua varian dipesan. Karena yang makan cuma berdua kan dewasa tuh. Ini dalam mimpi, Indi. Ini gak eling, Indi. Katanya enak banget. Bes, kita udah selesai makan. Tadi di dalam karena ada suara musik, jadi nanti kena copyright ya. Tuh, ada Indi. Dibawain. Buat Asep. Kan biasa ya, Bes, ya. Kita kalau makan gitu kan, apalagi kalau makan enak kan kita udah punya anak istri kan. Anak istri di luar kan mesti ingat istrinya, ingat gitu. Keluarga. Jadi suruh mesti suruh bungkus. Hah? Iya, sama Om Asep. Ntar itu satunya buat Pak Bambang sama Natsuki, satunya buat Mas Asep. Asep lah kan lo. Om Asep kok Mas Asep nah. Mirip. Enak, Bunda? Enak. Enak gitu. Enak, Randy. Ini nyobain lidah tadi, Bes. Enak enggak? Lidah. Enak banget, terharu. Ya, adik mau naik eskalator sama mama. Ya. Ya, boleh. Sama mama ya. Ini jajannya deh, bismillahirrahmanirrahim. Lo kok tinggi banget, nanjak banget. Saatnya pulang. Rit, nanti kalau ditanya, kamu keluar sama Onisang ya? Sama Onisang Mega. Kayak masker, Bes, kalau sampai. Belum ini. Satu, dua, tiga.
nih. Bes, kita udah sampai ke stasiun lagi, kita mau pulang ya. Adik mau pulang. Makasih ya dia. Makasih Uma ya. Nanti habis ini kalau ini udah terbilang kita ke sana lagi. Oke, Bes, jangan lupa subscribe. Like dan bye-bye. Sampai siap, guys. Bye-bye. Bye-bye.